Soal aplikasi ya, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Dibayar pakai cinta aja, Kak. Sesayang kau dengan hati yang biasa. Sesayang kau orang lain bukan. Cinta sederhana saya perjuangkan. Kau percaya saya janji. Karena ini soal saya hati. Janji. Oh ya, my guys, balik lagi sama gua di Kron aja. Oke cuy, selamat pagi. Ini pagi-pagi ya guys ya. Ini ada jam 8:30 lah lebih. Jam 9 kurang ya guys ya. Gua udah keluar. Ini bukan San Mori. Ini bukan San Mori. Ini suatu apa sih ya, istilah kata mah perjuangan. Anjay, perjuangan. Bangun, bangun pagi, prepare sarapan, langsung gas. Jadi kali ini gua mau ngejemput si Widya pulang kerja. Sebenarnya kerjaan dia nggak jauh dari kontrakannya dia gitu sebenarnya mau. Cuman ya gue sekalian mau main juga. Jadi ya ya udah sekalian gue jemput ya kan. Dia kerja di ini cuy. Kalau kalian tahu itu dia kerja di rumah sakit. Kerja di rumah sakit Amanda. Jadi kalau misalnya kalian yang pernah masuk rumah sakit atau pernah ya maksudnya yang dirawat atau main kesana atau lagi jenguk saudara atau siapa gitu, kemungkinan pernah ketemu si Widya sebenarnya. Karena dia perawat di sana. Baru tahu kan kalian kalau misalnya si Widya itu perawat. Jadi ini gue mau ngejemput dia pulang kerja. Dia tuh kerjanya dari jam berapa sih semalam ya? Bilang tuh dari jam sekitar jam 8 jam 9 lah malam. Terus dia balik jam 9 juga gitu. Jadi 12 jam kurang lebih, 12 sampai 13 jam kerjanya. Gini cuy, makanya jarang-jarang bareng sama Widya karena ya dia kerjaan dia juga enggak yang gampang. Misalkan kayak, "Oh, gua mau libur, ah gua mau apa sih namanya? Gua mau izin enggak masuk apa gimana?" Susah kalau misalkan kerja di rumah sakit begitu tuh. Jadinya gua kalau misalkan main atau ngajak dia main pergi itu ya kalau dia libur, kalau dia ada waktu, kadang-kadang juga misalkan nih nah dia kerja malam jam 9 kayak kemarin contohnya. Gua kadang main dari sore lah itu jam 5 jam berapa gitu. Ini masih agak jauh sih rumah sakitnya. Rumah sakit ini guys, rumah sakit Amanda yang di daerah Serang. Kalian pasti tahu lah kalau misalnya orang-orang sini. Orang-orang yang nonton video gua pasti banyak yang tahu kalau misalnya orang daerah sini. Sebenarnya tuh kontrakan dia itu deket di belakangnya sebenarnya. Kalau misalkan jalan kaki ge nyampe, misalnya nyampe kalau jalan kaki ge nyampe gitu. Cuma ini sekalian aja gua mau main, mumpung hari ini dia libur, mungkin besok libur apa ntar malam gitu ya. Guys, kita udah nyampe di jalur Cikarang Cibarusah. Jam segini masih ramai nih kalau pasar nih, juga nih banyak anak-anak SD juga nih ya kan. Banyak-banyak anak-anak SD juga di sini. Gua suruh nunggu di mana ya? Ntar dulu gua mau ngecek dulu deh. Ini rumah sakitnya udah di depannya, guys. Cuma gua enggak tahu disuruh nunggu di mana. Ntar dulu bentar. Kedeng 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 kedeng. Ini belum balas, cuy, dianya. Oh, serem kali, cuy. Anjay. Ya, ramai kali jalanan sini. Gua enggak bisa nyebrang, anjing. Lama sekali cuy si videonya, lama sekali anjay. Udah 1 jam ini nungguin.
Udah. Lewat mana? Hah? Lama banget sejam di sini. Obat apa? Udah. Sama aja tahu. Nyebrang apa enggak? Nyebrang aja. Cari jajan kamu. Kamu udah makan belum? Pasti belum ini mah. Oke guys, gue udah sama si Widya. Kamu udah sarapan? Hah? Kamu udah makan? Mau makan gak? Hah? Enggak. Udah. Beneran? Selain di sana nggak ada lagi apa? Kan lama banget. Hah? Oh iya. Ya udahlah, langsung pulang. Beneran nyari di warung? Nyari di warung? Iya. Nggak tahu. Oh. Tuh dibeli di warung aja. Dasar minion. Orang lagi ngevlog. Iya. Ayo. Orang-orang kamu nggak nanya. Sesuai aplikasi ya kak. Sama-sama. Dibayar pakai cinta aja kak. Boleh nggak kak? Kan kasihan saya kak, udah panas-panasan tadi di depan Amanda kak. Lama banget tau, udah sejam kali. Covid. Oke, my guys, mungkin vlognya cukup sekian aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Enggak, orang aku lagi ngomong-ngomong ini. Bye-bye.